di Family 100 Indonesia. Kuis keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut Ananda Omes. Selamat malam, selamat malam, selamat malam Indonesia. Luar biasa, senang sekali kita kembali bertemu di Family 100 Indonesia. Nah, tentunya di kuis yang luar biasa ini hadiahnya juga begitu luar biasa. Ada yang diperebutkan yaitu senilai 200 juta rupiah. Wow. Dan pastinya kita juga akan mengundang para peserta yang sudah siap beradu tentang jawaban mereka untuk mendapatkan survei-survei terbaik. Yang pertama di ujung sana ada wanita-wanita cantik. Tepuk tangan yang meriah untuk The Girls. Sekarang kita panggilkan cowok-cowok. Ini dia The Boys. Nah, ini adalah peserta-peserta yang udah siap tampil hari ini. Termasuk Anda juga pemirsa di rumah nih bisa ikutan sama kita seperti halnya dengan mereka. Caranya gimana? Ikutin audisinya seperti di sini nih. Langsung daftar dan juga buat pemirsa bisa ikutan main dengan kita bermain di Watch and Win ya. Jangan lupa follow Facebook kita, lalu tulis semua top survei dari single point sampai triple point, lalu kirim melalui sosmed kalian semua ke sini. Nih, silakan. Oke, langsung sekarang kita berkenalan. Tepuk tangan dulu untuk The Girls. Halo Tasya, apa kabar? Ini dia kapten timnya. Waduh, heboh sekali ya. Udah kayak girl band ya. Coba kenalin dong Tasya, bawa siapa aja. Tasya ada The Girls, saya buat teman saya yang paling seksi, Nadine. Dan teman saya yang paling imut cibi-cibiola. Satu lagi yang paling montok-montok, blaem-blaem, cece. Wow. Kita dari The Girls. Luar biasa. The Girls. Saya baru tahu ada istilah montok, blaem-blaem ya. Oke, okay, nanti kita ngobrol ya. Sekarang kita jalan-jalan ke The Boys. Apa kabar Gary? Luar biasa, ini ada cowok-cowok ganteng nih. Boleh kenalin satu persatu, bawa siapa aja? Saya Gary, di samping saya ada Irfan yang playboy sama cewek. Wow. Oh, playboy. Nah, di samping Irfan ada Bang Angga. Cool sama cewek, cuek sama cewek. Wes, wes, wes. Wes, thank you, thank you, thank you, thank you, man. Nah, di samping Bang Angga ada Bang Aji yang pinter nyanyi. Oh. Waduh, jadi udah siap nih The Boys ya? Siap dong. Ini Gary luar biasa penjelasannya lengkap nih. Playboy sama cewek. Kalau playboy udah aja playboy. Wah. Jangan sama cewek. Ada apa kayaknya mau ngasih sesuatu nih buat kita nih? Apa ini? Apa nih? Apa nih? The Girls! Wuuuuh! Eh kita juga punya dong. Kita juga apa? 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 Ikut-ikutan. Oke, oke, tenang, 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 tenang. Tenang, bapak-bapak komplek, ibu-ibu komplek, tenang dulu. Ya ini biasanya bapak ibu komplek biasanya begini ya. Dan mereka biasanya tarungnya itu di depan tukang sayur. Waduh. Sekarang jadi di depan tukang sayur, tapi kalian akan memperebutkan 200 juta rupiah. Saya akan kasih tahu dulu nih, kalau mendengar bunyi ini. Nah itu berarti tandanya salah ya. Langsung saja sekarang kita bermain di yang pertama, ini dia single point. Nah, kalau di Family 100 Indonesia itu banyak banget hadiahnya ya. Dan sekarang saya mau ngasih tahu sesuatu yang spesial. Kalau dengar bunyi ini, itu tandanya ada ekstra cash 1 juta rupiah. Langsung dibawa pulang kalau menebak jawaban ketika ada bunyi yang itu tepat ya. Langsung kita panggil kapten timnya. Ayo maju. Sini, sini. Gary, 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 ayo, ayo, ayo.
Waduh, nih kalian musuhan tapi warna bajunya ungu-ungu. Yeah. Yeah. Betul lagi jomblo okay. Tau. Kalian jodoh nih, kan ungu tuh warna apa? Jomblo. Ya, gak jodoh dong. Oke, okay, kalau begitu saya akan jelaskan peraturannya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Ya, oke, okay, dengarkan baik-baik. Kami telah mensurvei 100 orang dan ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaan dari saya. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Gary. Sepatu. Apa? Sepatu. Sepatu. Pria cari apa ketika ke mall? Cari sepatu. Ada, kalian ada, sama? Ada, ada, ada. Masih bisa nih, masih ada di atasnya Tasya. Kira-kira apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Baju. Baju. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Kita lihat sama-sama ya. Gak ada. Nganterin pacar. Sama-sama saling belanja. Suka sama-sama saling belanja. Pasti lebih banyak kan belanjanya kamu. Iya, ada. Kita lihat sama-sama ya. Survei membuktikan. Ya, luar biasa ya cewek nih. Cewek tuh bisa lebih mengerti dari cowoknya sendiri. Kita punya yang namanya mystery box. Tasya, kamu pilih main atau lempar? Karena kalau main, siapapun, kalau 3 kali salah, mendapatkan hadiah dari kita dan harus diterima sampai akhir acara. So, main atau lempar? Main dong. Main dong, Gary, silakan. Tasya, mari silakan dibawa hadiahnya. Oke, nanti dibuka di akhir, boleh taruh di sini, nggak boleh dibuka sama sekali. Langsung kita jalan-jalan ke Nadine. Nadine, apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Jam tangan. Jam tangan. Waduh, kita lihat sama-sama ya. Itu pengalaman pribadi? Kan suka dibeliin gitu kan. Kadang cowok suka nyari sendiri. Inisiatif jadinya. Oh gitu, baik. Jam tangan. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. Itu salah satu nih. Kalau cowok saya beneran. Yang dilihat, ya walaupun gak beli ya. Cuman lihat-lihat ya pasti. Jam tangan. Ya Yola, ya, apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Tas. Kamu kali nyari tas. Nyari nama pacarnya. Tas. Tas. Kita lihat sama-sama. Tas. Ada. Survei membuktikan. Ada. Gak ada. Mungkin tas tuh cenderungnya biasanya cewek ya. Oh iya sih. Gak ada. Cece. Iya. Kalau adanya berarti Dede, kakaknya Bebe sama AA ya. Atau kakak Omes aja. Oke baik. Cece, Dede, Jeje. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Parkiran mobil. Kan masuk mall, parkiran. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Itu driver kali. Kan cowok kan bawa mobil. Cowok bawa mobil? Iya, cowok bawa mobil masuknya parkiran, cari mall. Berarti Cece ini kelihatan standarnya cowok yang mau deketin dia harus punya mobil. Punya rumah. Iya kan? Kalau pakai motor gimana? Kalau ngangkot parkiran, gimana? Pokoknya parkiran. Parkiran. Walaupun supir angkot berarti. Baik. Yang dicari adalah parkiran. Masuk akal ya, coba kita lihat. Survei membuktikan. Ada. Parfum berarti. Nih ya, berarti 2 kali salah. The boys silakan siap-siap berdiskusi. Bisa mencuri jawaban, harusnya kalian lebih tahu nih cowok-cowok ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya Tasya. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Ke mall biasa cowok cari celana. Cari celana. Jeans. Sederhana ya dari baju temennya ya? Celana. Celana. Oke. Okay. Celana. Pernah beliin celana buat cowoknya? Tukeran kado Valentine pernah. Iya. Yeah. Agak aneh ya. Tukeran kado. Tukeran kado, kadonya celana. Anti mainstream. Itu sweet banget. So sweet. Celana ya. Oke, kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. Gak ada. Parfum. Ya, karena ada salahnya di kamu ya. Berarti terima kasih. Ini ada kado dari aku. Kamu kemarin udah ngasih aku celana. Aku makasih banget.
sekarang ada kado dari aku, silahkan. Itu apa? Sampai akhir acara. Nah. Oh my God. Harus pakai ini di mana aja ditaruh boleh? Di ketek. Di ketek. Di ketek boleh? Di dipakai dulu. Oke, berarti sampai akhir acara Tasya harus pakai ini. Tepuk tangan dulu dong. Kita ke The Boys dulu. Kita ke Aji. Aji. Apa sih? Gini deh, lu biasanya, waduh, cari apa ketika masuk ke mall? Ke toilet dulu. Cari toilet? Iya. Berkaca dulu maksudnya. Masuk ke mall cari toilet, oke. Okay, benerin okay dulu dong, siapa tahu kan ada yang nyantol. Oke, gitu. Oke, okay, okay, bisa-bisa. Angga, apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Apa yang cari itu yang masuk? Ngeliat cewek dulu deh. Cari cewek? Enggak, ngeliat dulu kan, oh iya udah satu pistol aja. Apa sih? Jadi apa jawabannya? Apa ya? Ngeliat cewek dulu. Cari cewek? Cari cewek. Ya, oke. Okay. Cari cewek. Cewek. Oke. Okay. Irfan, apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Kacamata. 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 Oke. Okay. Gary, ini ada tiga masukan bagus. Kalau punya jawaban sendiri, menurut kamu bagus, silakan jawab sendiri. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall untuk mencari poin dari the girls? Kacamata. Apa? Kacamata. Kacamata. Iya. Sering cari kacamata kalau iya ke mall. Iya, cowok buat gaya biar dilihat cewek. Iya. Oh. Jadi kan playboy ini. Oh, gitu. Lagi belajar dari dia berarti. Semua jawabannya bagus dan masuk akal. Ke toilet. Itu iya, cowok terus yang suka dandan juga iya, mungkin rapi-rapi. Angga tadi bilang jawabannya cewek normal itu, normal Bang. Cewek itu sangat mencari cewek itu sangat alamiah. Maksudnya tuh naluriah sekali. Cari kacamata. Kacamata. Boleh kita lihat cari kacamata jawabannya ya. Kita lihat kira-kira ada dong. Ada. Cari kacamata. Ada. Jika tidak ada tidak di the goal. Jebol. Cari kacamata. Kacamata. Ada ya, kayaknya nggak seniat itu banget kayaknya, kecuali ganti emang pakai kacamata baru nyari frame. Kita lihat nih nomor 6. Kira-kira apa jawabannya nomor 6? Handphone. Toilet. Gila lu, toilet. Benar. Maksudnya tuh iya kan, toilet. Kalau nomor 5 kita lihat nomor 5. Barang elektronik, cowok banget itu, nyari gadget, handphone segala macem, ya kan? Laptop segala macem. Nomor 4. Makanan, ya. Ini makanan yang enak apa? Ini nomor 3 nih, kita penasaran. Jawaban nomor 3 adalah wanita cantik. Kalau dapet cewek, padahal naluri lu laki. Udah dapet, kalau dapet tuh ya cari cewek dapet juga 1 juta buat modal PDKT-nya. Ah, tapi gak jadi. Ya. Sayang sekali. Ada 2 masukan yang bagus. Ternyata yang dipilih yang kacamata gak ada di survei. Gak apa-apa, kasih semangat dulu untuk The Boys. Inilah serunya di Family 100 Indonesia. Sekarang kita lihat dulu poin yang didapatkan sementara oleh masing-masing tim. Yang pertama, The Boys. Poin yang didapatkan adalah... Wow. No. Ya. Yang berikutnya the girls, poin yang didapatkan adalah 51. Memimpin sementara cewek-cewek, selamat. Masih sementara 51, masih bisa nyusul ya. Dan kita akan bermain sesaat lagi dengan mereka. Jangan kemana-mana, tetap di Family 100 Indonesia. Yeah.